Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas untuk saham data dan juga solar untuk underwater, yaitu AI. Nah, kita sudah tahu ya teman-temannya, bahwa ada listingnya ini balangan teman-teman, kalau tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kalau kita lihat untuk di Propistusnya, ini dia, dia listingnya di tanggal 7 Mei. Nah, ini dia untuk listing untuk solar dan juga untuk data, kita lihat juga untuk listingnya juga di tanggal 7 Mei. Tapi untuk penawarannya yang duluan tuh adalah data 29 Mei April sampai 3 Mei tahun 2024. Lalu di solar juga 30 April sampai 3 Mei tahun 2024. Jadi di tanggal 3 Mei itu penutupan semua dan juga untuk penjatanya. Nah, agak lebih cepat yaitu data untuk penan umumnya. Baru besoknya itu yaitu solar itu. Tapi untuk penutupan tuh nama tuh penahan awalnya duluan yaitu solar dibandingkan untuk data ini. Nah, kalau kita lihat sih sudah dia menunggu untuk opening. Sedangkan untuk solar data ini masih nama tuh penahan awalnya itu. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman tuh cuma satu. Gimana kalau misalkan si underwriternya si AI ini atau PT UOP Kainan Sekuritas yaitu ngawal dua IPO barengan? Yaitu listingnya balangan. Itu gimana nanti pergerakannya? Nah, jadi gini ya teman-teman. Mungkin di antara salah satu ini ada yang akan collab sama underwriter lain atau tetap dia sendirian ya teman-teman. Oke. Ini saya contohkan ya teman-teman. Ada juga yang IPO underwriternya itu sama listing balangan. Ini dia teman-teman kalau kita lihat yaitu Cyber dan juga Era. Waktu listingnya sama di tanggal 8 bulan 8 tahun 2023. Oke, coba kita lihat. Ini dia teman-teman. Nah, Cyber dan Era. Ternyata yang kalah hanya Cyber dibandingkan Era. Era ternyata nggak kalah dia teman-teman. Kenapa dia nggak kalah ya? Mungkin karena ada PC Alma juga dan juga dia banget sama nih. Untuk Cyber dia collab juga ya teman-temannya sama LG dan juga yang lain lupa saya siapa. Pas satu lagi itu. Nah, jadi kalau kita lihat kedua ini, dan ini collab semua temannya ini ya teman-teman itu. Meskipun listingnya tuh barengan di tanggal 8. Nah, kalau kita lihat di tanggal 8 dia ya, itu. Jadi nggak ada kemungkinan meskipun dia underwriter sama listing di hari yang sama, itu nggak ada kemungkinan teman-teman itu. Ya mungkin di salah satunya ada yang tumbal. Maksudnya tumbal tuh mungkin nggak ada lokala atau ditutup di zona hijau. Atau dia buang barang di hari pertama. Nah itu mungkin ya teman, yang jadi tumbalnya nanti itu dia. Nah kalau kita lihat sih untuk Era ini ya gini teman pergerakannya. Dan juga untuk Cyber dia A. Nah mungkin Cyber ini gak buang sama sekali. Malahan Era dia buang sama sekali dia teman oleh YP. Kenapa? Ya mungkin gagal ada PC Almet. Jadi dia fokus ke Era dulu. Ke Cyber nanti dia teman-teman. Itu dia. Nah jadi dia fokusnya itu dulu teman-teman. Itu. Jadi kita sudah tahu pergerakannya. Nah itu. Nah kalau untuk AI ini gimana nantinya? Ya mungkin dia akan fokus di salah satu teman-teman. Atau dia hanya mantau saja, nggak sama sekali dia jual atau tampung dia teman-teman itu. Jadi dia sama-sama dia mantau dulu. Mungkin di hari esoknya dia akan distribusi itu. Ingat, rata-rata underwriter AI itu jangan banget distribusi di hari pertama. Itu dia. Biasanya itu dia masih hold teman-teman. Tapi jangan juga dia itu tampung itu. Ada juga dia jualan sih teman-teman itu. Di bapak yang IPO kemarin ya teman itu. Tapi kalau misalkan ada waan dia duluan jualan itu dia. Nah jadi kalau menurut saya sih kalau misalkan dia balangan tetap dan tidak ada tambahan underwriter ya jadi kemungkinan besar seperti itu dia teman-teman. Ya kalau saya lihat sih kalau misalkan dia balangan mungkin data akan dia hold dulu teman-teman karena jumlah lotnya ini sedikit. Mungkin dia akan fokus ke solar dulu teman-teman. Kemungkinan besar data akan ala dulu dia teman-teman. Kemungkinan soalnya akan ada nama tuh gocekan atau goyangan itu. Tapi semua itu tergantung sama pada apakah ada yang mau demo di data atau soalnya atau mas baliknya itu. Jadi kalau misalkan untuk underwriternya tuh ya kalau kita lihat sih oke semua ya teman-teman. Aku kemarin terakhir yaitu alam meskipun banyak sekali gocekan. Nes sempat mau alat taunya nggak jadi. Tapi kolab ya teman-temannya. Untuk ayam dia sendirian saja satu kali alat. Baby 9%. Nah kalau dia milik baby ya kemungkinan ditutup 9% ya teman-teman. Untuk data itu.
Untuk koka 32% sempat A tanya ke bongkal, itu dia. Nah, lab 7 kali A papan akselerasi. Nah, jadi kalau kita lihat sih kemungkinan besar ya begitu ya teman-temannya pergerakannya ya. Kalau misalkan nggak ada tambahan underweightnya, fokus deh pastinya. Atau salah satu ini ada yang diundur, misalkan ini tanggal 7 listingnya untuk data ini. Nah, di tanggal 8 nya sholat teman-teman, itu dia. Jadi dia nggak barengan sama sekali itu. Atau ada tambahan underweighter. Nah, kalau ada tambahan underweighter pastinya si underweighter itu yang akan bongbang teman-teman, itu dia. Nah, jadi banyak sekali skenario yang akan terjadi teman-teman itu. Kalau misalkan ini barengan data dan juga sholat, bisa saja keduanya itu A, bisa saja keduanya itu kebongkal, bisa saja salah satunya itu A dan salah satunya merah, atau malahan dia ditutup di zona hijau. Nah, kita gak ada kemungkinan untuk temannya itu. Ya, kalau menurut saya sih, kalau si AI mau ngawal sih gak masalah sih, dia mau ngambil dua ini karena jumlah sahamnya itu gak terlalu besar sih itu. Sama-sama dia di waktu yang listing yang barengan itu. Kita lihat saja seperti YP ya, dia fokus jual LL dulu bawa sample dia teman-teman, itu dia. Ya, kalau kita lihat sih dia collab ya teman-temannya untuk YP itu. Ya, kemungkinan besar sih ada collab atau diundur untuk salah satu saham ini, baik itu data atau salah, atau dia tetap mau listing sendirian dia ngawalnya, itu dia, oleh A ini itu. Nah, menurut teman-teman gimana untuk ketika IPO, ketika ada listing, apakah akan ada tambahan underwriter untuk AI ini atau tetap mau sendirian listing di jadwal yang sama untuk ngawal dua IPO ini? Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Kalau ada tambahan nanti untuk episode spinalnya, misalkan ada tambahan underwriter, nanti akan saya tambahkan lagi ya teman untuk pembahasannya, itu dia. Nah, jadi untuk skenario-nya begitu ya teman-temannya. Tapi kalau kita perhatikan untuk underwriter AI ini jangan banget ditutup di zona merah. Jadi keduanya ini bisa hijau teman-teman, atau bisa saja lock alat teman-teman, itu dia. Dan juga si underwriter A ini jalan banget sama itu distribusi di hari pertama. Kada listing balangan begini, misalkan tetap AI sendirian, kemungkinan nggak mungkin ada distribusi di hari pertama. Ya mungkin besok-besoknya ada baru distribusi, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video sekat saya. Oke, sekian dulu video sekat saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.